Go go dino. Hai. Dekan sini untuk subscribe. Kita kena buat rondaan. Masing-masing periksa kawasan masing-masing. Baiklah. Yuhu. Wah, segar betul lah udara pagi ni. Apa benda tu? Bila masa pula susu dino ni habis? Susahlah macam ni. Macam mana saya nak buatkan biskut dan bagi pada kawan-kawan saya? Dah habis? Hey, Pink. Awak buat saya terkejut. Maafkan saya, Mio. Sebenarnya saya cuma nak tunjuk ni pada awak. Saya terjumpa benda ni masa berondaan pagi ni. Apakah tak cuba rasa sikit? Sedap ke tak? Nanti kejap ya. Wah, rasanya sama macam susu dino. Kalau macam tu, mulai hari ni saya namakan buah ni buah susu. Memang sesuai betul nama tu. Awak ni pandailah. Terima kasih, Pink. Bila ada jus buah ni, barulah saya boleh buat biskut. Wah, tak sabarnya saya nak makan biskut. Mana dino yang lain? Saya tak nampak pun. Saya rasa mereka masih meronda. Punya apa tu? Awak nak curi makanan dia. Hai! Hiya! Saya ialah Tyrannosaurus. Tak ada sarang pun kat sini. Agaknya terjatuh dari sarang tak? Kesiannya. Saya akan tunjuk pada Profesor. Rex, pagi ni ada apa-apa yang menarik ke? Profesor, saya dapat selamatkan telur ni tadi dari kena makan. Saya cari sarang telur ni kat sana, tapi saya tak jumpa. Sebab tu saya bawa ke sini. Wah, ia ada telur dinosaur. Ia dinosaur jenis apa? Saya pun tak pasti. Saya tak pernah tengok jenis ni. Saya akan bawa ke makmal untuk dikenal pasti. Dinosaur jenis apa agaknya yang ada di dalam telur ni? Alah, mengantuknya. Badan saya rasa penat. Esoklah saya sambung kerja. Jogo dino, bertindak! Ada apa ni? Mio, ada apa ni? Kak Mio, ada apa ni? Susu kita ni dah kena curi. Sebenarnya saya nak buat biskut. Tapi susu dah habis. Susu dah habis? Betul lah. Memang susu ni dah habis. Kalau dalam novel penyiasat, siapa tak ada di tempat kejadian, dia akan jadi tertuduh utama. Siapa yang tak ada kat sini? Tentulah Vicky yang tak ada kat sini. Jadi, dialah suspeknya. Itu suara Vicky. Kenapa ni Vicky? Siapa punya kerja ni? Habis bersepa tempat ni. Nampaknya Vicky tak bersalah. Saya memang tak bersalah. Saya akan cari siapa yang lakukan semua kacau ni. Dalam novel penyiasatan, pastinya dia salah seorang di antara kita. Tapi bukan saya. Jangan risau. Saya tahu ia bukan awak. Sebab penceroboh itu tinggalkan beberapa clue di sini. Ayah, tapak kaki ini macam tapak kaki dinosaur. Betul. Dinosaur dah masuk ke sini. Dinosaur? Dan saiz tapak kakinya, ia dinosaur kecil. Tapi macam mana kita nak cari dinosaur yang kecil dalam pengkalan yang besar macam ni? Saya tahu. Kita boleh tengok dari kamera keselamatan yang ada dalam pengkalan ni. Betul. Mari kita tengok. Nampak macam ekor Ankylosaurus. Betul tu. Mungkin anak Ankylosaurus yang curi. Tapi, tu nampak macam tanduk Ceratosaurus. Apa? Dan kepingan plat tu bukankah dari Stegosaurus? Ini pula nampak macam sayap Dimorphodon. Alamak, takkan 4 ekor dinosaur asing di pekalan ni? Apa? Profesor, nak buat apa? Kalau kita tak cari dengan segera, dia pasti akan huru-harakan pengkalan kita ni. Betul. Kalau dibiarkan, kosonglah peti sejuk kita. Baik. Mari kita berpecah dan cari.
Si kecil, jangan takut. Keluarlah. Kami akan jaga awak. Mereka mesti tengah ketakutan. Si kecil, marilah keluar. Marilah makan biskut yang sedap ni. Marilah cuba, tentu awak suka. Dah masuk waktu makan tengah hari. Rasanya saya tengah mencari sesuatu. Tapi apa yang saya cari itu? Dalam lobi penyiasatan, penjahat selalunya suka menyorok di tempat yang gelap. Gelapnya? Mana suis lampu bilik ni? Apa benda tadi tu? Profesor, saya dah jumpa. Itu dia. Profesor, Profesor. Sadarkan gambarnya. Betul ke? Jadi tentu awak dah tahu yang mana satu kan? Yalah, dia nampak macam kesemuanya. Sebenarnya haiwan apa ni? Tanduk Ceratosaurus dan ekor Ankylosaurus dan sayap pula Diplodocus. Dinosaur apa ni? Yalah, saya tak pernah tengok. Dinosaur apa ni? Dia dua dah cuba sesuatu. Mari kita pergi tengok. Telur dinosaur tu dah pun menetas. Tapi macam mana semuanya boleh berlaku? Dinosaur pelik mesti dah jumpa dinosaur yang baru tu. Itu mustahil. Saya dah tahu. Dinosaur dalam gambar tu berasal dari dalam telur ni. Ada cara untuk dinosaur berlainan. Tapi wujud ke dinosaur yang macam tu? Tak ada. Nampaknya kita dah buat satu penemuan baru. Betul. Ia satu pertemuan yang menakjubkan. Betul. Ia satu penemuan yang menakjubkan. Tengok di sana. Dia nak keluar tapi itu sangat bahaya untuk dia. Betul tu. Misi kamu ialah membawanya pulang ke sini sekarang. Gogo Dino, bertindak! Bertindak! Pink, fasa hijau, bertukar. Jangan ajar yang pantas. Pink, fasa merah campur, bertukar. Saklar mutapot. Tomo, fasa biru, bertukar. Powerful Fuglin! Rex, kuasa merah, bertukar! Pitka! Gogo Dino, beriak! Hati-hati semua. Iguanodon tu semakin menolak batu jatuh ke bawah. Kita tak boleh lama di sini. Dia sangat bahaya. Mari kita pergi sekarang. Cepat, Pink. Pergi tengok anak dinosaur tu. Baiklah. Saya dah sampai. Bagus. Jangan risau. Awak akan selamat nanti.
Saya rasa gembira sangat sebab si kecil ni selamat. Apa kita perlu buat sekarang? Kita harus menjaganya sehingga ibunya ditemui. Apa kata kita bagi dia nama? Baik, tapi ini spesies baru. Apa kata kita namakan Misty? Nampaknya ia sukakan nama tu. Go Go Dino. Hai. Dekan sini untuk subscribe.